jam setengah 4 terpantau baru masuk. Biasanya setengah 2, molor 2 jam ya karena macetnya jalan dari Purwokerto sampai Jogja via Temanggung, Parahan, Secang, Banjarnegara terkena macet, tapi 2 jam itu masih standar. Dulu pernah zaman hari raya kapan tuh masuk sini setengah 6 pernah ini. Jadi ini standar sekali, masih kemacetannya masih standar. 7135 The Legend. Rata bangku toh, Nang? Ngadekan mana ya? Ngadek. Idian penumpangnya sampai ngarep ngadek nah. The Legend. Operannya langsung ke Suwarno yang Solo, Klaten dan sekitarnya. Seru ini, jadi macet. Predator. Kok numpak meneh? No way, no way. Ngadek aku mau. Apa ya? Ngadek. Mulai ngadek nanti Mas Nanang. Ngadek ya neng Banjar sih ngadek. Ngebanjar ngadek. Edian. Banjarnegara mulai ngadek. Gokil. Ngeri. Berarti gak mandek-mandek ya? Temanggung jipuk tak berapa. Berarti jipuk ngadek langsung. Edian tenang. Ngeri. Perasaan piye? Ya beginilah suka dan dredeg nanti lagi guys. Nganti dredeg guys, saking senengnya guys. Oke. Udut lho. Iki lho. Apa rokokmu, Pak? Wah, coklat mesti. Ya, coklat gelem. Rasa kayak iki menawa. Gelem. Mambulu tangan kok. Ha si. Mambu apa? Mambu bulus. Lah aku ora pesugihan mambu bulus piye? Full seat ngadek mulai Banjarnegara top Marco top The Legend akhirnya panen kebahagiaannya Pak Nanang Mulyo ini nggak pakai parkir langsung ngisi langsung berangkat Mulyo ini guys mantep tenan ini barusan merapat ini nggak pakai parkir dia top Marco top seat Marco seat leker nanti kita vlog lagi. Jadi hari ini berita gembiranya 7135 isinya 56 orang isinya itu luar biasa ya. Mulai berdiri dari mana Pak naik Pak? Temanggung. Wah itu udah berdiri? Iya. Loh berarti betul Bapak naik dari agen Temanggung udah berdiri. Saking banyaknya penumpang ya Pak ya mau gak mau. Daripada menunggu nanti besok dan sebagainya ya. Berdiri terus sampai sini berarti? Wah pegel iya. Loh lumayan sama istri atau sendiri? Sendiri untung sendiri ya kita kan kadang kalau sama keluarga gitu atau istri atau anak harus berdiri kan kasihan ya nah, kitanya sih tidak apa-apa iya betul kasihan istri kita atau ini untungnya bapaknya sendiri jadi berdiri nggak masalah masih strong ya jadi masuk sini penumpangnya 56 ya supaya wong panen ini karena semua orang pergi jadi sampai membludak padahal hari-hari biasa ya masuk sini setengah 2, cuma isi 10 atau berapa orang? Ini jam 3 udah masuk Solo. Iya, betul. Oh, berarti Bapak sering naik ini? Iya. Oh, malah langganan nih, iya. Naiknya selalu SR apa ganti-ganti, Pak? Ya, tinggal anu ya. Yang dulu, kita tahu ini dulu. Oh, gitu. Maksudnya yang lewat dulu. Gitu, mantap ya. Berarti Bapaknya sering ya. Temanggung Solo? Iya, karena ini bacanya jam 3 dah. Sampai Solonya jam 3, iya betul sekali. Mantap. Bapak ternyata langganan Temanggung sampai Solo. Turunnya Solo jenengan, Pak? Solo. Emang banyak dulu Temanggung Solo kan padahal ada bisnya kayak apa? Diki Putra itu masih ada itu. Udah enggak ada ya? Oh. Mungkin kalau ada pun jamnya saya juga enggak hafal. Lewatnya Baben ya. Iya, kan ngalang dulu ya agak. Ya jane ngalang apa enggak sih, Pak? Ngalang. Kalau Baben enggak. Enggak ya, jane enggak yang ngalang. Iya. Karena busnya nggak ada jarak dan jamnya nggak pasti nanti kadang-kadang kita udah nunggu malah
enggak jalan. Jadi ini yang lebih pasti. Tarif hari raya berapa, Pak? Temanggung Solo tadi? 95 itu tarif hari raya ya. Kalau biasa? Biasa sampai 60. Oh, 60 ya. Murah meriah ya. Luar biasa. 60 atau 65 gitu ya. Sudah terisi 56 penumpang. Mulai Temanggung Bapak naik bus berdiri. Mantap banget. Kita udah mau berangkat lagi nih. Tinggal menunggu Mamas Nanang idolaku yang harus tetap sabar. Oh, rak ngono, leker. Idolaku lur wayah sepi dia bisa sabar. Jadi kayak gini pun harus tetap sabar. Bersama Laskar Serayu, mantan ceklane Lili, mantan ceklane Mas Doni, mantan ceklane sapa meneh iki? Laskar Serayu, Heri sing biyen gandeng karo Ferry ke sapa? Heri sapa? Heri sing wong lor ke lho, wong daerah Pemalang apa ndi ke, pernah nyekeli karo Ferry suwe. Yo Ferry sing termasuk kondektur yang megang ini lama ya daripada supir-supir lainnya. Alhamdulillah hari ini semua panen. Iki sebenarnya macetnya itu ndak parah banget. Maksudnya masuk sampai sini 3:30. Dulu zamannya Ferry 3:35 masuk sini 5:30 itu pernah. Jadi saat hari raya terus 5:30. Jadi sampean bayang ke dewi. Berangkat Purwokerto 6:00 angkatane, masuk Jogja 5:30, hampir 12 jam waktu itu ya. Purwokerto Jogja lewat jalur tengah. Jadi iki masih mending. Dan karena drivernya juga mumpuni ya, Bapak Nanangi sip banget. Lek. Ayo berangkat, karena habis ini kita masih dihadapkan pada kemacetan dari Jogja sampai Solo. Ngorong, Pak. Luar biasa. Ayo Pak, monggo Pak. Nanti gue sih sampai duduk. Loh, bapaknya yang wingi kok ikut lagi tuh Pak. Sampai ngefans di sini Pak. Luar biasa bapak ini semalam ketemu aku loh. Betulan. Sehat selalu ya. Sehat selalu, hati-hati di jalan. Mas Nanang, jangan lupa berdoa. Hati-hati ya. Wes, komplit urung, dihitung sih. Loh, ini malah hilang ini. Beb. Hati-hati ya Pak ya. Siap, dikancani kondektorku. Kok malah piye hilang. Siap berangkat, guys. Terisi 56 orang jare. Berarti ada yang berdiri. Berdiri ada yang berdiri kayaknya. Oh iya, ada yang berdiri. Yang depan 3. Wis sangar iki. Wayahe panen semua bahagia. Tapi gak nambah kene ya, Pak. Iya, emane gitu. Jadi enggak dapat kiter iya toh. Ora iso nambah jiyo ya. Nah, ekonomi tukia toh ya ketok iki ya. Oh, ketok iya di angkatan 1545. Saya sudah mau berangkat bolo. Sudah dihitung-hitung karo Mas Antoko X Restu Panda. Wes tak kurang. Lho. Wis ana sing kurang penumpange. Kurang sih kurang. Sabar. Penumpang segura, yuk, penumpang segura, yuk. Langsung nyelinguk majikan. Sopo iki? Hafid. Oh, iki Pak. Tuhyat iki ya berarti. Wah, iki Cilacap ora telat. Cilacap. Ora telat iki, sangar 81 e. The legend. Loh. Parkir. Ini arah Cilacap, jam pertama 7156 sing wis ganti plat. Ora telat iki berarti. Oh, gak parkir ngapa? Kebak. Takoni sih, Mbak Slamet. Penumpangnya belum komplit, Lur. Penumpangnya Sugeng Rayu 135 belum komplit. Wes. Komplit, Lur. Oh, Madura, bukan berarti bukan.
Kurang piro tok diitung sik tok. Sing sabar sabar subur makmur. Wis komplit po urung kok nek keri bingung le njujuke engko. Karena bis belakangnya mesti ya kebak. Hah? Ya, betul. Burune engko saka Bandung. Seru iki. Jame morat marit. Ayo, jenengan mau dalu ki teng nang ndi to, Pak? Banjar. Lah terus saiki mangkatne? Bis-bisan nang sampean. Teng bojone. Oh, setia tenan. Sampai rumahku ora, Pak? Sampai rumahku nang Banjar ora? Suka nandi? Ora mampir. Harga soka? Waduh iki. Lah, ora lah. Aduh lah. Iya tok? Wong piro tok? Loro. Kurang loro? Kurang loro Pak Me? Wongnya mungkin lagi bertapa. Jangan-jangan orangnya wis mudun tapi gak ngomong. Bandung iki guys, 56 arah Bandung iki. Arah Bandung Tumomo 6. Pak Giono Bandung. 75, 56 arah Bandung Tasik kurang gue parkir berarti roto bangku wisan lho piye karepe arep atret begita arep atret bala sih sabar antri kabeh sing penting kabeh do sabar wis hati-hati ya rano sing tintani rano gitu. Kesel pisan. Hati-hati. Aja lali berdoa kabeh. Oke guys. 7135. Sang legenda Banjarnegara. Laskar Serayu. 7556 membenarkan parkir yang lebih enak supaya diparkir di sini. Wis. Ora ono salah ngitung. Ora ono sing kurang. Salah ngitung. Iya.